lama tak hujan. Ribut. Ribut. Lopar. Assalamualaikum. Jumpa lagi selamat petang. Tadi korang tengok tu hujan lebat kan. Sekarang masih mendung-mendung gitu. Setengah hari hujan ni. Air sungai penuh. Jadi aku nak pasang pukat, cari lauk. Apa yang kena mudah-mudahan lah. Dah lama tak pasang jaring ni kan. So jomlah kita pasang. Aku dah pasang satu. Ni satu lagi aku baru pasang. Nampak macam ada potensi sini. Jomlah kita pasang. Okay, ni jaring yang mula-mula aku pasang tu. Wih, lompat ikan dia. Ha tu. Nampak goyang-goyang kan? Ni ada goyang-goyang ni. Tahu ikan apa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sepat cantik. Okay, sepat ada lampam ada. Sepat lagi bawah tu. Alright. Alhamdulillah. So kita buka dulu lagi. Sana tu tak tahu apa. Nampak tenggelam juga arah-arah ada ikan lah. Sini, ayah adik ni sini. Kita buka. Sepat. Sepat sawah ni susah dari. Okey, sepat. Tak tahulah video ni nampak tak nampak ni. Push. Burung ayam-ayam bunyi. Lampam. Ni iwak kating, aka lundu. Aku tadi baru pasang jaring yang kat sini kan geng. Kata aku angkat jaring sana. Alhamdulillah ada ikan dah. Ni korang tengok. Sana tu ada. So kita buka lah jap. Alright. So kita ambil ikan lampam dulu. Alright kawan, kita pun dah sampai rumah dah. Tu ada hasilnya. Rasanya tak sampai 1 jam aku pasang ni. Kau tengok tu belakang tu. Tak nampak lah pula. Tapi banjir. Hujan punya lebat. Ni dah hasil kita, aku tuang sini dah supaya korang nampak.
Alhamdulillah, zaman-zaman benda-benda sedang inflasi ni, lauk cek sendiri je kan. Mana yang tak tahu ikan, ni ikan buyu. Ni lampam. Ni terbul. Ni lampam sungai ya. Ni ada sepat siam. Nah, dia ni macam baung ni, ikan lundu lah. Untuk seekor lundu besar ni dah kira besar dah. Jadi alhamdulillah lah, inilah hasilnya. Kita tunggu yang jaring tadi aku pasang lagi. Kita tunggu yang untuk esok pagi pula kan. So tak tahulah ada video masak ke tak. Jangan lupa bagi like, komen dan subscribe ya. Okay kawan, esok pagi baru balik kerja ni. So kita nak ambil jaring semalam petang kita pasang. Mudah-mudahan ada lah. Sebab aku ada seorang, tak ditemani isteri. Tadi pun tenggelam, tak tahu ada ikan tak ada ikan ni. Jomlah kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada juga. Alright. Kampuyu. Okey, kita sampai jaring nombor 2. Nampak macam meyakinkan tenggelam-tenggelam tu. Oh, lama penuh lundu lagi. Tu penuh lundu. Sebelah sana ada ikan apa? Penuh ikan lundu ni lambatlah nak buka. Ada ikan puyuh timbul-timbul dah tu. Ikan puyuh, ikan lundu. So yang jaring nombor 2 ni aku skip je lah bukanya. Nanti kita terus tunjuk hasil eh. Fuh. Alhamdulillah geng. Rezeki banyak juga. Ada puyuh, ada lundu, ada sepat, ada haruan. Alhamdulillah. So aku nak siang dulu. Lepas tu baru kita masak. Alright. Ini untuk hasil pagi ni lah. Hari kedua. Puyuhnya besar je. Mantap je. Pandai cek lauk, pandai lah sini ikan ni. Setek. Tak masak apa, tak tahulah. Jomlah. Penat. Alright geng, kita ikan parit yang kita jaring tadi tu kan, kita goreng dulu lah macam biasa. Kalau ikan yang ikan air tawar ni lebih sedap kalau kita masak lagi. So kita goreng dulu. Alright eh. Okay kawan-kawan eh. Kalau bini aku cakap dia tak kuat, tapi dalam ni kita buat sambal apa ni yang? Sambal kering cincai lah, ala jom randuk. Dalamnya ada cili padi atau apa-apa sekata cili korang boleh ganti lah. Lepas tu kita ada bawang putih dan bawang merah. Bawang merah tu je, simple. Lepas tu nanti korang tengok dalam kita masak ni
Just bagi bahan perasa, bagi garam, settle. Kita mulakan masak. Kita bagi kepada chef. Masukkan garam sikit. Masukkan perasa sikit. Tu bukan sikit makcik, tu banyak, 2 sudu. Oh, iya ke? Semakin banyak, semakin tak sihat tapi semakin sedap. Nah, dia rasa macam-macam sikit kan? Letak sang keping. Masuk ke ikan. Ikan apa ni? Ikan kita jaring tadi kan? Ikan campur-campur. Makan panas-panas dengan nasi panas. Macam gini, geng. Ni sambal kering lah. Settle. Paling simple, geng. Paling saya simple, cepat. Kalau para suri rumah tu, tak sampai setengah jam, dah boleh ada lauk. Tak payah nak pening-pening kepala. Wah, settle. Okay, boleh angkat. Alright. Pada subscriber yang pernah datang rasa masakan bini aku, dia apa aja yang tahu macam mana sedap dia kan. Masakan cincai ala Jom Randuk. Yang tak pernah datang, bolehlah insyaAllah kalau ada masa, kalau aku ada kebelangan pun jemputlah datang. Alright, tu geng eh. Wih, terliu tengok tu ha. Simple tapi sedap. Orang kampung kan. So alright. Tadi masak tengah hari, makannya petang kan, Wan? Oh, tu. Tadi tengah. Ni penampakan dia. Payah. Haa. Iwak pedas. Nak ke? Oh, nak ayah suap nasi sini. Alah, ada lapar nak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lah, kawan. Kita makan dulu, eh. Tak payah lauk lain lah. Macam ni pun sedap. Nasi panas. Nasi panas lah, lauk. Sejuk sikit. Tapi masih sedap je. Bini aku masak memang padu je. Nak ke? Korang nak ke? Nak ke? Nak. Tak boleh lah. Okay, okay. Jangan lupa teruskan support Jom Randuk. Nah tu, anak aku sabotas. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.